Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang pohon buah kecik ya teman-teman, yang super subur. Ini kebun buah kecik ya teman-teman, di sini ya, ini kebunnya ya. Sawo kecik, ini sawo kecik gitu semacamnya. Jadi sawo kecik itu sejenis buah-buahan ya teman-teman, sawo. Tapi buahnya kecil-kecil kuning gitu ya. Ini pohonnya rimbun sekali. Ini daunnya seperti ini. Ini udah mulai berbunga ya teman-teman. Ini hampir berbunga ya. Pohonnya subur-subur sekali pokoknya ya teman-teman, subur-subur tuh. Pokoknya unik atasnya, ujungnya tuh. Hampir kayak bunga ya teman-teman. Yang menarik bagi saya tuh rimbunnya ya teman-teman, bulat. Nggak semua pendek, tapi yang ini pendek nih. Jadi ini cabangnya semakin banyak, lihat sampai rimbun. Ini nggak, belum dipruning gitu teman-teman, nggak dipruning. Pohonnya pendek-pendek sekali ya. Pokoknya banyak, ada yang tinggi juga ada ya teman-teman. Jadi ini sawo kecik nih. Saya aja di Indonesia belum pernah melihat sawo kecik ya. Kalau sawo Manila saya udah pernah melihat, tapi ya di Taiwan juga pernah melihat teman-teman. Ini rimbun sekali pohonnya. Tuh lihat cabangnya banyak sekali sampai uyek-uyek kan gitu ya teman-teman nih. Ini tumbuh tunas muda kayak gini ya. Tuh pohonnya pendek sekali, batangnya banyak ya, cabang-cabangnya gitu teman-teman. Daunnya itu kaku kasar. Bagian depannya itu daunnya mirip daun apa ya, kayu manis gitu teman-teman, mirip daun kayu manis ya. Jadi dia daunnya bagian permukaan itu hijau, belakangnya itu coklat mengkilap gitu teman-teman. Unik sekali ya, mirip pohon buah sawo Manila. Tapi kalau sawo Manila kan daunnya agak lebaran teman-teman. Ini kecil-kecil, buahnya ini pun kecil-kecil ya. Rasanya manis enak teman-teman. Ini pohonnya gede-gede banget, rimbun, lihat. Rimbun sekali ya. Tinggi sekali teman-teman, ini jaraknya pun agak berdekatan. Ini agak tinggi nih. Ini yang pohon masih muda teman-teman. Nih, pohon yang masih muda ya. Cabangnya luar biasa banyak sekali, pendeknya luar biasa teman-teman. Banyak semutnya. Semut hitam ya, kayak pohon rambutan. Jadi ini karena manis dia sukai semut ya teman-teman. Cabangnya luar biasa banyak, memutar kayak gini. Jadi dia tuh memutar ke seluruh penjuru mata angin, karena di sini sinar mataharinya cukup ya teman-teman. Luar biasa cabangnya ini, sama sekali nggak dipruning ya, saking luasnya kebun ini, kebun sawo keciknya ya teman-teman. Ini kebun dari depan sana tadi. Ini saya ngambil dari tengah-tengah ya. Nah ini yang udah tua teman-teman, sawo keciknya yang pohonnya udah agak tuaan gitu. Ini ada yang buahnya kayak gini nih, udah berbuah ya. Ini teman-teman buahnya tuh. Pohonnya kecil-kecil. Banyak sekali teman-teman. Ini jaraknya yang ini malah berdekatan sekali. Ini buahnya lagi lebat nih.
yang udah tua tuh berbuah ya tuh. Luas sekali teman-teman. Kebun sawo keciknya nyampe ke sana. Yang ini subur, tapi pohonnya daunnya lebar-lebar nih. Luar biasa teman-teman di Taiwan ya. Banyak macam-macam buah. Kalau sawo kecik saya di Indonesia belum pernah melihat ya teman-teman, belum pernah ya. Tapi ya memang ada gitu. Nih yang ini sebelah sini pendek-pendek nih. Di sini banyak tunas mudanya. Nih. Jadi kalau dibiarkan nanti dia yang bagian bawah ini tumbuh semakin rimbun ya teman-teman, kayak yang tadi itu ya. Ini cabangnya banyak banget, cabang ranting-ranting airnya banyak gitu teman-teman. Ini sebentar lagi berbuah ya. Ini sudah waktunya berbunga mulai. Kalau daunnya udah tua kayak gini nih, dia mulai berbunga teman-teman. Dia ada menggerombol kayak gitu. Ini ya calon mulai berbunga yang udah mau bakal buah kayak gini teman-teman ya. Jadi buah kecik itu manis ya teman-teman. Tuh kebunnya luas banget. Nyampe ke sana. Ini yang sini masih kecil-kecil ya teman-teman. Wah, ini habis bunga bakal buahnya banyak sekali ya. Kecil-kecil. Ini habis rontok bunganya gitu, terus dia membentuk bakal buah kayak gini, hijau-hijau kecil-kecil sekali ya teman-teman. Nyaris nggak kelihatan. Nih, lihat. Kayak gitu bakal buahnya, dari batang-batang gitu. Ternyata sawo kecik bukan hanya di pucuknya ya. Dia di batang juga berbunga teman-teman tuh. Bagian batang yang ada daunnya gitu. Bermunculan bunga teman-teman, luar biasa. Jadi ini sawo kecik itu semua atasnya juga lagi berbunga ya. Yang sebelah sini nih. Atasnya yang ini satu pohon ini lagi berbunga. Jadi ini sawo kecik, ini kebun ini ada di Taiwan ya teman-teman, kebun sawo kecik. Itu luar biasa luas banget ya. Ini ada lagi nih. Nah, ini yang ini belum berbunga yang ini. Ini lagi mau tumbuh tunas baru ya. Nanti cabangnya semakin banyak ya teman-teman ini. Luar biasa tuh, kebunnya nyampe ke sana. Ini juga masih kecil-kecil tuh. Ini pemilik ini luas sekali teman-teman. Rajin sekali pemilik kebun ini ya. Dia tanahnya luas sekali maksud saya teman-teman. Pohonnya kecil-kecil tapi di Taiwan di kebun kan kayak gini ya. Sawo kecik di Taiwan termasuk tergolong langka ya. Di pasaran gitu. Langka. Buah langka. Tuh nyampe ke sana semua buah kecik teman-teman. Tuh buah keciknya ya. Nyampe ke sana. Ini banyak gundukan-gundukan kayak gitu ya. Tuh lihat teman-teman. Luar biasa sekali ya. Luas sekali kebun sawo keciknya teman-teman. Nih yang ini pohonnya nih. Ini cakep banget nih. Bagus banget ya, cabangnya banyak sekali.
rimbun teman-teman. Gede banget nih, pokoknya gede banget ya. Ah, luas sekali, seneng banget ini review kebun sawo keciknya ya. Oh, ini yang rontok ke bawah ini anakannya banyak juga ya teman-teman tuh. Tuh di sana ada lagi banyak. Tuh di parit-parit juga ada ya. Tuh kira-kira begitu teman-teman sawo kebun sawo keciknya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.